dadar lagi. Jangan sih nggak denger gitu. Sadang. Ya udah ini sih coba ya, saya mau mengambil kacamata saya yang jatuh. Udah ya, save ya ini ya. Iya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog. So tonight actually, we're off to Singapore and direct to go to Addis Ababa, Ethiopia, and then we will arrive at what is that? Tanzania tomorrow, inshallah. So I'll go with Kamas Ia. Ibu yang satu itu lagi ribet sendiri. Tuh lagi ribet sendiri, dia nggak ngerti kenapa. Bu, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kita mau kemana hari ini? Halaman saja seperti ini. Kok buruk banget sih? Padahal tadi udah gincuan. Oke. Terus sebenarnya ini tuh adalah acara Kamas Ia. Bukan acara gue, tapi gue numpang ikut seperti itu. Dia manager, international manager lah. Kalau lo semuanya mau tahu seperti itu. Jadi Kamas Ia diundang apa lagi tuh? Terus gue kayak as a translator because it's good enough in English. So yeah, gitulah. Ini Kamas Ia yang ngaji. Mungkin saja gue bisa jadi artisnya juga kan, maklum kan pernah masuk TV kan gitu kan ya. Seperti itu. Ya udahlah, kita mau masuk pesawat dan nanti kita ketemu lagi di Changi. Oke. Okay. We already arrived at Singapore. Katia masih sehat? Buat umroh gitu deh. Jadi kita ke Singapura dan sebentar lagi kita akan ke Addis Ababa. Ini udah dapat tiketnya, udah dapat boarding passnya. Kita menuju ke jalan sana. Jalannya luas banget ya, coy. Jalannya luas banget loh. Dan kita sekarang ini udah jam 1:51, kita boarding jam 1:15. Ini 15 menit lagi waktu kita untuk berjalan dan kita jalan sangat karena kita jalan slow tapi doa kita kencang. Betul. Betul sekali ibunya. Baiklah. Nah, nanti kita sampai reach the gate baru kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Jam berapa sekarang? Sekarang sudah jam tadi ya yang udah di 1:22 malam. 2:30 waktu Singapura. Waktu Indonesia jam. Good morning, ladies and gentlemen. Ethiopian Airlines flight ET639 bound for Addis Ababa is now ready for boarding. We'd like to invite business class passengers, Shikamas Platinum and Gold Card holders, Star Alliance Platinum and Gold Card holders, and pedestrian infants and requiring special assistance to proceed for boarding. All other passengers, please remain seated as boarding call. Thank you. Oh, telat gue. Ya udah, iya mam. Enggak, bahagia banget ya sama orang ini. Soalnya dia selalu menebarkan kebahagiaan seperti namanya, suruh. Dan ternyata tau gak sih guys, gue kayak baru tahu gitu loh nama gue baru dijelasin sama Katia. Beneran baru dijelasin kalau misalnya nama gue tuh bukan Sururah Tullah, tapi Sururatullah. It means Sururah artinya kebahagiaan. Sururah kebahagiaan. Allah maksudnya Tullah tuh Allahnya tuh Allah gitu loh. Jadi kayak kebahagiaan yang Allah berikan atau kebahagiaannya Allah melalui gue. Apa sih? Allah bahagia punya hamba sekarang. Oh iya itu maksudnya, aduh. Seperti itulah. Kita ibunya, udah kak nanti kita sama lagi ya kak.
macam apa yang sering itu. Jadi kayak dia lagi nggak filter gitu. Kita di mana, Kak? Sampai di Ethiopia. Kamu turun? Turun. Nah, bandaranya namanya Addis Ababa. English please. Welcome to Addis Ababa Airport. Namanya antisipasi. Antisipasi apa? Karena tadi khawatir. Khawatir. Oh gitu. Tau gak katanya si keteknya itu juga. Beneran? Menunggu pesawat selanjutnya, apa yang dilakukan oleh ibu ini lihat saja. Lagi belajar melukis. Mengkutekkan diri coba. Mengkutekkan jari. Oh salah. Mengkutekkan diri dong. Oh iya. Mengkutekkan kayak mandi dong dong. Memandikan diri kalau itu. So. Kita masih ada sekitar 2 jam setengah buat nunggu untuk ke Darussalam. Gak nyangka gak sih gue nyampe Ethiopia? Gila. Allah tuh baik banget. And it's because of Quran. Oh my god. Thank you. Harus berterima kasih kepada Quran dengan cara mengamalkan isi Quran. Jangan lupa baca artinya kata Ustazah Masya. Seperti itu, jangan lupa sabar, say. Sabar. Jadi dari tadi kita ngomong, setelah dia pakai kutek, ibu Ustazah ini menggunakan kutek, dia bermake up cat. Itu sudah perempuan. Make up-nya ala apa nih? Konsepnya? Tadi katanya konsep CT. Oh iya, konsepnya itu kita beri nama CTM. CTM, what is that CTM? Cantik tanpa mandi. Kacamata gue jatuh. Kalau ibunya dipegang sebentar ya, saya mau mengandalkan. Dan nenek dulu bisa gak? Bentar ya. Jangan mau dadar lagi. Jangan sih ngedenek gitu. Ya udah, ini sih coba ya, saya mau mengambil kacamata saya yang jatuh. Udah ya, safe ya ini ya. Iya. Coba.
kalau ngambil kacamata sama kutek yang biru dong. Thank you. Terus mau ngambil, si bapaknya ngambil. Ya Allah, jangan jodoh. Jangan apa? Jangan-jangan G-O-D-O-A. What is that? Salah. Ini bener lah. Apa? Ha, jodoh. G-O-D-O-H. Oh, in bahasa. Iya. Sekarang gantian gue yang make. Jadi ini namanya tidak munafik. Itu mulut bisa kali ditutup. Nah, yang mau di make up sebenarnya mata apa gigi? Kenapa gigi juga dibuka? Karena refleks. Kalau katanya itu bentuk dauk ya? Dauk. Penjiwaan. Jadi kalau misalnya kita make up harus mangap gigi. Bukannya belum semua. Tolong ya, ini mata saya itu bisa nggak usah close up gitu lah. Muka saya gede banget loh, Bu. Oke, makeup kita kali ini dipersembahkan oleh Huda Beauty. For you guys, if you want to have it, just ya buy lah. Masa minta sama gue, kok gue maklo. Malumin ya, soalnya dia belum punya temen, jadi ngomong sendiri, jawab sendiri. Ya, doakan dia segera punya temen supaya ada yang mendengarkan curahan dia yang nggak pernah ada titik koma ya. Mudah-mudahan temannya itu telinganya tebel, hatinya kuat menghadapi ocehan-ocehan. Kayaknya gue parah manjah banget. Ocehan-ocehan manjah yang sabar. Jadi kita punya apa nih namanya? Ada beberapa hal yang baru dalam perjalanan ini. Jadi kita nggak bisa ngomong yang sabar ya, nggak bisa, tapi yang sabar. Jadi ini ya, harus digerakin kayak gitu. Apa tekanannya di barnya atau di sanya? Itu ibunya. Nah, gue abis itu di komen sama penonton gue. Yang ke kayak sehari ini kayak gitu. Kita kan ngikutin sehari ini. Ya enggak apa-apa, semua orang juga pernah kayak sehari ini kayak alas. Udah. Oke, baik. Udah. Alhamdulillah, we arrived at Darussalam. Gimana kan dia? Alhamdulillah. Jet lag gak? Ya, gelap. Teru. Gimana? Alhamdulillah kita udah sampai. Kok gue makin putih di sini? Melewati berbagai bandara. Lewatin Brebes gak sih kak? Apa? Lewatin Brebes. Iya, lewatin sini mimpi. Alhamdulillah selama perjalanan beberapa puluh jam mendarat juga di Tanzania. Yeay. Gak boleh teriak kan? Kita harus jaga muru'ah orang Indonesia. Seperti itu. Sabar. Thank you. So, setelah kita sampai di sini, we should, you know, have this. Ini ada visa on arrival kita. And don't forget you have to have a yellow fever like this. Thank you. All right. Welcome. And then after that you have to pay this one. Okay. Ready to go out of this airport? Ready or? Okay, sekarang kita udah sampai di Tanzania. Gimana katanya perasaannya? Seneng ya. Udah ketemu sama siapa? Sama saudara. Oke, okay, so jadi kita akan langsung ke hotel di sini.
Terus ya udahlah kita istirahat dulu karena kita kayak beler banget muka. Tapi kita udah ciamik dan cantik karena kita touch up dulu tadi sebelum kita ini dijemput. Besok akan gladi resik dan ya banyak lah fotonya lah. Seperti itu perjalanan berangkat kita. Pokoknya kalian harus tetap follow my vlog. Jadi kalian jangan semuanya jangan pada bosan ya seperti itu. Karena gue tuh di Tanzania tuh kayak oh my god, it's really amazing. Pulang kampung lokasinya tuh maksudnya kayak lokasinya sama masih hijau. Aku udah lama banget gak lihat pohon kelapa dan tadi pas waktu mendarat banyak pohon kelapa, jadi kayak ngerasa pulang kampung. Pas lagi di plane. Pas waktu mendarat. Alus-alus. Oh. Terus sebelum mendarat tuh banyak pohon kelapa. Berarti ini berasa pulang kampung ya. Tapi jauhan dikit 20 jam cuy. Kan gak muka kita kalau lama gak kena air. Kenanya apa? Bedak, tacap lagi, tacap lagi, tacap lagi. Gitulah. Ya udahlah, selamat menonton vlog ini. Pokoknya harus di like, subscribe, dan juga comment. Okay. Bye. Tunggu nanti video kita berdua. Oh iya. Kata benawa makan. Tes dulu dong, tes dulu. 1, 2, 3, go. Mantap.